Tentara Ukraina mengibarkan bendera negara mereka di Snake Island. Snake Island merupakan sebuah pos strategis dan simbolis di Laut Hitam, tempat pasukan Rusia mundur pekan lalu setelah berbulan-bulan melakukan pemboman berat. Diketahui pula pada 30 Juni sebagai tanda niat baik, angkatan bersenjata Rusia menyelesaikan tugas mereka di Snake Island dan menarik mundur semua pasukannya. Hal ini sengaja dilakukan Rusia sebagai upaya tidak menghalangi PBB untuk mengatur koridor kemanusiaan guna mengirimkan produk pertanian dari Ukraina. Ukraina menyatakan telah mengibarkan kembali benderanya di Snake Island atau Pulau Ular di Laut Hitam. Militer Ukraina menyebut hal itu dilakukan usai pasukan Rusia menarik diri dari pos strategis pekan lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa kunjungi media sosial kami lainnya ya.